Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada mhdaily.net bertajuk Pengerusi PKR Perak Umum Tanding Lawan Peja. Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Perak, Faras Wafa Salvador Rizal Mubarak mengesahkan akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan Parlimen di negeri ini pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 yang akan datang. Bagaimanapun, menurut beliau, antara kawasan yang dipertimbangkan ialah dalam Parlimen Kuala Kangsar. Beliau turut menyatakan hasrat untuk bertanding di kawasan yang ditandingi oleh nama-nama besar termasuk timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang juga adalah Menteri Besar, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Faras Wafa Salvador menyampaikan ucapan pada program Jelajah Peduli yang turut dihadiri oleh Tina Garen Kanan di pekarangan pejabat PKR Perak di situ pada Sabtu. Katanya, sebagai pengerusi negeri, saya telah berbincang dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau mencadangkan 2-3 tempat untuk bertanding tetapi masih terlalu awal untuk membuat keputusan. Kami masih perlu berbincang dalam komponen parti. Katanya ada cadangan untuk berlawan dengan Peja Ahmad Faizal di salah satu kawasan DUN yang kalau dia pergi DUN kita lawanlah. Saya akan lawan calon heavyweight nama besar. Yang mana ada heavyweight kita akan pergi kecuali bagian Datu itu terlalu heavyweight. Katanya kepada pemberita selepas hadir ke program Jelajah Peduli di pekarangan pejabat PKR Perak di sini pada Sabtu. Menurutnya gerak kerja untuk pilihan raya telah pun bermula dan dalam masa yang terdekat mungkin calon pilihan raya ini akan diketahui. Namun, kebiasaannya PKR akan mengumumkan calon pada saat akhir. Mengenai beliau disebut sebagai calon Menteri Besar Perak, Faras Wafa Salvador berkata, perkara itu bukan isu penting, sebaliknya gerak kerja menawan Perak menjadi keutamaan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi PKR Perak, Datuk M.A. Tina Garen berkata, PKR Perak memang menamakan Faras Wafa Salvador sebagai calon Menteri Besar Perak sekiranya Pakatan Harapan PH berjaya menguasai negeri itu pada PRU-15 nanti. Menurutnya, penambahan kerusi baru yang ditinggalkan oleh Bersatu sebelum ini menjadikan PKR mempunyai kerusi lebih banyak berbanding rakan komponen yang lain. Tambahnya, jika kita meletakkan calon yang betul, kemungkinan untuk kita menang nanti amat cerah. Kami percaya rakyat akan memberi peluang kepada kita. Kita akan menonjolkan bakat baru dan Faras orang yang sesuai untuk ditawarkan mengetuai negeri ini, katanya dalam kenyataan itu. Menurut Tina Garen, kepimpinan Faras Wafa Salvador dalam PKR Perak berjaya menarik ramai keanggotaan keahlian golongan muda menyertai parti itu. Katanya, sejak menerajui pimpinan negeri, PKR Perak mempunyai pertambahan keahlian lebih 85,000 manakala lebih 600 ranting PKR berjaya ditubuhkan. Berita penuh sila layari sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye.